Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aureli Dwi Cahyani, kelas 5 dari SDN Cikampek Barat 4. Welcome to my channel. Kali ini saya akan menunjukkan teknologi tepat guna yang sederhana, praktis, mudah, dan bahan yang diambil dari sisa limbah. Pasti kalian bisa untuk mencobanya juga. Teknologi tepat guna kali ini, cara mengusir nyamuk sederhana, tidak menimbulkan efek polusi atau bau yang menyengat. Pertama, botol aqua besar seperti ini. Yang kedua, plastik kresek hitam atau juga bisa menggunakan kain yang berwarna hitam. Yang ketiga, plester atau lakban dan juga bisa menggunakan karet gelang. Yang keempat, satu buah gula merah agar lebih cepat larut. Gula merahnya diiris-iris kecil seperti ini. Dan juga air hangat. Yang kelima, satu buah ragi tape. Yang keenam, cutter untuk memotong botol menjadi dua bagian. Dan gunting untuk memotong kantong kresek. Adapun caranya. Pertama, kita memotong menjadi dua bagian. Bagian lainnya simpan terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan air hangat kira-kira 1 gelas. Dan masukkan gula merah yang sudah diiris-iris tadi. Kita aduk sampai larut dan sampai airnya sedikit mendingin. Masukkan satu buah ragi tape. Ragi tape ini tidak perlu diaduk lagi karena ragi tape ini akan menjadi antioksidan. Bagian botol lainnya ditutup secara terbalik dan dilakban agar tidak terlepas. Kita ukur kantung kreseknya setinggi botol. Masukkan botolnya ke dalam kantung kresek. Setelah itu dilakban. Teman-teman, setelah seperti ini kalian bisa taruh di pojok kamar atau tempat yang kalian anggap banyak nyamuknya. Kalian bisa tunggu 3 hari sampai 1 minggu. Lihat hasilnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.